Setelah 2 tahun tiada penganjuran sukan antara fakulti atau lebih dikenali sebagai SUFA yang dianjurkan oleh USIM, kini masanya SUFA 2022 kembali. Beberapa perlawanan sukan diadakan seperti bola keranjang, pingpong, badminton dan lain-lain. Sekarang ini kami berada di Pusat Sukan Tunku Najihah untuk mendapatkan maklumat SUFA terkini. Kita salurkan maklumat SUFA ini melalui pelbagai medium, Facebook, WhatsApp dan juga ada yang kita melalukan terus kepada esko-esko sukan fakulti lah. Jadi setiap fakulti dah alert berkaitan dengan game kejohanan ni lah. Sebab kejohanan ni adalah kejohanan yang paling besar di tingkat fakulti lah. Okay, saya harap-harap sukan di universiti akan meningkat dengan kita dapat tarik ataupun kita dapat tangkap yang mana atlet-atlet yang boleh kita gilap daripada acara ni lah. Okay, itu sahaja. Okay, sebanyak 17 acara akan dipertandingkan yang melibatkan 8 pasukan yang berentak mewakili fakulti masing-masing bermula dari 23 November hingga 21 Disember. Untuk hari ini, alhamdulillah prestasi bagus. Semua ada beberapa yang perlu diperbaiki pada masa akan datang lah untuk saya bagi. Harapan saya sebagai jurulatih mungkin akan memperkasakan lagi lah kumpulan saya sendiri pada pertandingan yang akan datang, insyaAllah. Penyokong-penyokong juga turut hadir bagi memeriahkan SUFA pada kali ini. Mereka begitu bersemangat untuk menonton permainan-permainan yang diadakan. Pelbagai gelagat dan ragam dapat kita lihat daripada penyokong ketika suntikan motivasi kepada para atlet. So far so good. Alhamdulillah saya berpuas hati dengan prestasi yang ditunjukkan oleh atlet yang mereka diorang semua ni menunjukkan semangat kesukanan yang jitu lah, yang boleh dicontohi dan membakar semangat-semangat untuk supporter-supporter lain untuk sokong diorang. Boleh tak sebagai supporter sokong sukan mana? Sukan mana, fakulti mana? Saya personal, saya lebih menyokong atau lebih gemar melihat bola baling lah, sebab saya pernah melibatkan diri dalam sukan tersebut. Fakulti mana anda sokong? Saya sokong fakulti sendiri lah, fakulti pengajian bahasa utama FPBU. Cara menyokong tu, kalau atlet tu sendiri kawan saya, saya bagi kata-kata semangat ataupun bawa air bagi diorang. Ada nak tengok yang diorang ni ada supporter yang kat belakang diorang untuk main dengan baik lah. Menang atau kalah itu adat permainan. Apa-apa pun pencapaian para atlet pada sukan fakulti kali ini, universiti dapat melahirkan atlet yang berkualiti untuk negara. Debaran kian terasa, nantikan fakulti mana yang bakal dinobatkan sebagai juara untuk kejohanan SUFA tahun 2022. Saya Syafiqah Izzati, Black Screen News.